Jumat 18 Februari 2021, tepat 1 tahun konten di Februari 2020 banjir juga. 1 tahun ini kita banjir lagi, lumayan. Sekarang pukul 17.30, setengah 6 sore, hampir maghrib. Air udah masuk, mulai masuk ke pengarangan. Lumayan. Halo, Pom. Lumayan deras. Aliran dari... dari hutan, siapa ya? Oh, banjiran, Pak. Hujan deras. Jika hujan deras seperti biasa, rumah ini akan menjadi rumah pertama yang terkena imbas hujan deras. Nah, ini rumah pertama yang terkena imbas hujan deras. Seperti biasa juga. Hujan lumayan deras dari pukul 4 sore tadi. Kita coba ke belakang, ke arah ujung. Ketinggian sekitar 15 cm. Sebentar lagi mau masuk rumah. Kita cek ke aliran di ujung kampung ini. Ini kan ketawa. Seperti biasa. Pi, banjir, Pi. Kemen deras aliran. Terus juga nih. Pan. Ini ujung. Di sini titik temu Bapak ini lihat setinggi lutut orang dewasa. Aduh. Lumayan deras. Ini aliran dari hutan, dari perkebunan dan perkampungan menyatu di sini. Dan lumayan deras alirannya, deras sekali. Di mau nih tai sampai di. Kenal kelekannya lah kamu kami lagi. Ini aliran dari kampung, dari perkampungan. Ini dari hutan ya, dari arah hutan. Deras sekali. Ini ada warga sedang membersihkan sampah untuk supaya tidak tersendat alirannya. Lumayan deras. Kita coba lihat dari arah hutan. Kita lihat dari arah hutan. Deras, lumayan deras. Awet hujannya ya, Pak? Hah?
Hujan awet. Ini kita mencoba menyeberangi jalanan yang ya, Mak? Hah? Benar. Kita menyeberangi jalan lumayan agak susah ini jalan nih. Kencang banget alirannya. Lu apa ini sedang Wayan ini selutut orang dewasa. Dan aduh. Ini kencang sekali. Aduh, kencang. Ini dari arah hutan. Ini kencang banget airnya. Kencang. Selutut dewasa. Selutut orang dewasa. Ini deras banget. Pas 1 tahun. Hah? 1 tahun pas ya? Pas setahunnya? Setahun. Februari ya? Lumayan serem, deras banget, kencang, airnya kencang banget. Ini hutan, masih hujan deras. Ini ke arah pemakaman dan sudah tidak terlihat jalanan. Jalan sudah terlihat, sama seperti ke arah sana juga sudah tidak terlihat. Tertutup derasnya aliran air. Deras. Ini tinggi. Ini tinggi di jembatan ini tinggi dan tertutup luapan air. Ini pengontrolan dari ada pengontrolan dari pihak pemerintah desa. Ini Bapak Kadus. Bapak Casrip, Bapak Kaur. Kan saya lutut orang dewasa itu di jalan. Ada pengontrolan. Dan alirannya lumayan kenceng, dasar lumayan kenceng, kenceng banget. Pokoknya ini pas di pentokan, kenceng banget alirannya. Dan hujan saat ini sedang turun lagi, lebih deras dari yang tadi. Ini deras sekali hujan. Saya menggunakan payung dan deras banget. Ini aliran juga tambah deras. Saya pastikan ini aliran tambah deras. Aliran dari pemukiman dan dari arah hutan. Ini dari arah hutan, ini pemukiman. Titik temunya di sini, di jembatan ini sana. Temu. Dan memang luapan air ini tidak tertampung dengan saluran. Saluran ini tidak bisa menampung debit air yang cukup tinggi. Karena derasnya hujan yang mengalir dari tadi. Perhatikan ini. Ini tadi tidak tertutup, sekarang tertutup. Mungkin nanti akan sampai sini tertutupnya. Lumayan deras sekali. Dan saya akan menuju arah kerumunan lagi sana, karena di sini tambah tinggi airnya, serem, masih bujangan, takut juga. Lubak sampah aja tuh tenggelam. Lubak sampah. Aspal terangkat. Bak sampah. Kok kenceng banget ya? Kenceng pisan. Tambah naik deh. Tambah deras, aliran tambah deras. Kemudian ini curah hujan meningkat lagi, naik lagi hujannya. Dan dari pihak
pemerintahan desa juga sudah mengontrol. Iya, Pak RT. Pak RT. Ngecek banjir. Nah, ini di sini. Deras sekali. Ini pemukiman warga. Pemukiman warga. Dan luapannya sampai sini. Sampai ke arah pemukiman warga. Dan saya lumayan ketakutan untuk menyeberang. Wah, kencang banget. Deras ya, deras banget ya. Dan ini lebih deras, lebih besar dari tahun kemarin. Tahun kemarin nggak sampai di sini. Ini air udah naik lagi. Tadi sampai selutut, sekarang udah sampai di atas lutut. Lebih gede ya, Pak? Tower gede, pendek ngaler, tower. Tower? Pendek ngaler? Pendek ngaler, itu waktu itu tempat itu. Naik ya, tip. Tadi selututnya. Airnya di atas lutut. Bolang. Hah? Asuk. Ius, hujan. Pamba. Ius. Pamba nu asup mah. Ini hujan masih deras. Dan ini masih naik. Air masih naik. Tahun kemarin sudah sampai sini. Ini lumayan deras. Mudah-mudahan hujan segera berhenti dan tidak tambah besar lagi. Di tower. Untuk warga di sini hanya satu rumah yang tadi pertama itu yang selalu menjadi langganan terkena banjir, karena memang posisi rumahnya tersebut ada di belakang dekat aliran air dengan saluran air, maksud saya terlalu dekat dan terlalu pendek lah ya. Cuma satu rumah untuk daerah sini. Itu pun tidak sampai tinggi, paling tinggi juga sekitar 15 cm. Iya, Pak. Untuk banjir tahun ini gimana, Pak? Untuk ini hujan. Lebih parah daripada tahun kemarin. Lebih parah tahun kemarin ya. Oke, tanya sama Bang Robek yang penghuni Kokonjong, gimana? Untuk info aja, untuk daerah sini cepat surut. Kebetulan di sini juga kita dataran, bukan dataran rendah juga sih. Iya. Kuat. Lebih kuat di hutan. Semoga di daerah lain tidak ada yang terkena dampak banjir ya. Tapi ya kemungkinan bisa jadi, karena mengingat derasnya hujan yang terjadi di sini, mungkin dampak di hilir sana. Karena ini Cigobang ya, Cigobang ini termasuk hulu. Di sini kita termasuk tinggi lah datarannya. Jadi kalaupun untuk banjir seperti ini, sebenarnya cepat surut. Ketika hujan selesai juga cepat surut, nggak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Pocong, meten pocong.
Pocong, pusing pocong. Untuk daerah-daerah di Kecamatan Pasaleman seperti Tanjung Anom, Tonjong, dan daerah sana, termasuk juga untuk di Kecamatan Cildugnya, Jatisawit, itu rentan sekali banjir ketika hujan deras seperti ini. Mudah-mudahan hujan untuk malam ini tidak turun lagi, karena ya kemungkinan besar untuk di daerah hilir akan terkena dampak banjir ketika hujan deras mengguyur. Untuk di daerah sini kemungkinan besar tidak akan, kecuali untuk beberapa rumah yang kondisinya memang di bawah rata-rata. Tapi kita doakan saja untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah hilir mendekati aliran Sungai Cisangkarung, mudah-mudahan tidak terkena dampak banjir. Sekian dari saya. Selamat sore, salam suara berburu.